Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara mengganti password WiFi IndiHome di modem FiberHome. Pertama, sambungkan dulu perangkat komputer atau handphone ke WiFi yang akan diganti nama atau passwordnya. Kalau sudah, buka Google Chrome. Lalu ketikkan di kolom pencarian 192.168.1.1, lalu OK atau Enter. Di username diisikan password standarnya ya, user. Passwordnya user 1234. Lalu login. Selanjutnya ke menu network. Lalu advanced. Untuk mengganti nama wifi-nya di kolom SSID name. Coba saya ganti misal apa ya? Aku, wifi-ku gitu ya. Wifi-ku. Untuk mengganti password di kolom password, kita ganti misal aku 1234 5. Lalu klik apply. Oke, jadi begitu cara mengganti nama atau password WiFi IndiHome di modem FiberHome. Apabila dari kata-kata saya yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.